Salam Pramuka. Saya Nurunisa Rakmi Pujianti izin melaporkan dari Pospam Hargodumilah Gunung Kidul. Minggu tanggal 7 April 2024 pukul 10 lebih 58 menit. Waktu pelaksanaannya dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama sebelum Lebaran dari tanggal 7 sampai dengan 9 April dan sesi kedua setelah Lebaran tanggal 12 sampai dengan 14 April. Jumlah personil yang terlibat 8 personil, terdiri dari anggota TNI, Polri, Dishub. Diperkirakan sekitar 50 orang. Pengamanan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama sudah dimulai pada pukul 7 tadi pagi sampai pukul 2 siang nanti. Dan sesi kedua pukul 1 sampai pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Kondisi arus lalu lintas terpantau lancar. Cuaca cerah dan suasana kondusif. Di Pospam Hargodumilah juga terdapat pelayanan kesehatan dan pusat informasi. Sekian laporan dari saya. Terima kasih. Salam Pramuka.